Jumlah rumah dan belasan hektar sawah di Kampung Sudi, Desa Nagra, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terendam banjir pada hari Senin, 6 Juni 2022. Banjir dipicu hujan lebat yang terjadi sejak petang. Hermawan yang berusia 45 tahun, seorang warga setempat menuturkan, banjir sempat menutup akses jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi sambil membawa barang-barang berharga mereka. Kepala Desa Nagrak, Hendy Saipul Maladi mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sedikitnya 10 rumah tergenang banjir.